Selamat datang. Pertama dan utama sekali kami ucapkan kepada perwakilan pimpinan perguruan tinggi se-DKI Jakarta. Selamat datang kepada perwakilan pengurus BEM Universitas Lingkup DKI Jakarta. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian atas berkenan waktunya sudah bisa hadir di Universitas Program Jakarta di dalam rangka kita sama-sama melaksanakan konferensi pers partisipasi perguruan tinggi se-DKI Jakarta dalam mewujudkan Pilgub DKI Jakarta putaran kedua yang demokratis. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, Bapak Haji Edi Haryanto SH/MH, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Bapak Profesor Dr. Musni Umar SH/MSI PhD, yang saya hormati Wakil Rektor 3 Universitas Jayabaya Ganda Hendra dan Dinata SH/MH, yang saya hormati perwakilan dari Universitas Negeri Jakarta Dr. Agus H. Suhadi MSG, yang saya hormati perwakilan dari UHK Bapak Dr. H. Bumiyamin MPD, yang saya hormati Ketua Umum PBKMI Kanda Mulyadi P. Tafsir, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang saya hormati pula alumni Universitas Indonesia, terima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan mahasiswa ada dari UNJ, juga dari Ibnu Khaldun, dari Jayabaya yang turut hadir pada kesempatan ini, yang tentu sama-sama insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita memulai acara kita, acara konferensi pers partisipasi perguruan tinggi se-DKI Jakarta dalam mewujudkan Pilgub DKI Jakarta putaran kedua yang demokratis. Acara ini kita mulai diawali dengan sama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. H. Sigalan Rubis selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bacakan kumul kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya rahman ya rahim, shiratal mustaqim. Rabbana salamna sana wa ila taqdir lana wa tarhamna la nakunanna min al-khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau sudah
banyak sekali mencurahkan kasih sayangmu, rahmatmu, karuniamu kepada kami. Kami sudah tidak tahu ya Allah jumlah dan jenis rahmat yang telah kami terima dari engkau. Dari itu tumbuhkanlah ya Allah di hati kami, agar kami menjadi hamba-hambamu yang bertakwa dan hamba-hambamu yang paling bersyukur dan berterima kasih. Ya Allah ya Tuhan kami, beberapa hari lagi di Jakarta akan diadakan pilkada putaran kedua ya Allah. Maka jadikanlah pilkada di kota ini menjadi contoh buat daerah-daerah di Indonesia di masa yang akan datang. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pilkada ini adalah pilkada yang bersih, jauh daripada kecurangan. Karena kami tahu ya Allah, segala sesuatu yang tidak dikerjakan dengan baik, dengan hasil yang tidak baik, juga nanti hasilnya tidak akan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang jujur, orang yang takut kepadamu, orang yang takut akan kembali kepadamu, orang yang takut akan kesusahanmu. Akhirnya ya Allah, kami berdoa kepadamu, kiranya segala cinta dan doa kami yang terbatas ini dapat dipenuhi ya Allah, dan engkau dapat mengabulkannya. Permanah kita pilih yang sana, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Adinda Jamila. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mohon dan hormat untuk berdiri sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang jujur, yang adil, yang bisa melahirkan pemimpin baru Indonesia di Jakarta. Jakarta ini adalah miniatur atau barometer nasional. Apa yang terjadi di Jakarta itu akan langsung memberi resonansi ke seluruh negeri dan bahkan dunia internasional. Oleh karena itu posisi Gubernur DKI ini sangat penting, bahkan menentukan masa depan kita dan anak cucu kita dan negeri ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, belakangan ini kita menyaksikan berbagai upaya untuk memenangkan pertarungan di DKI hingga kita menyaksikan dan mendapat berita sudah terjadi politik Machiavelli menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Kita yang berada di perguruan tinggi tidak punya pilihan kecuali turun ke masyarakat, memberi advokasi, melakukan pengawasan, dan juga tentu penindakan dalam arti yang sesuai dengan hukum untuk mencegah politik Machiavelli yang melanda DKI ini. Kekuatan politik yang berkuasa di negeri ini menghadirkan semua kadernya dari seluruh negeri di Indonesia ini untuk ada di Jakarta ini. Tekadnya hanya satu saja, memenangkan pemilihan gubernur. Jadi kita kalau hanya orang kampus, hanya duduk-duduk saja, membaca, bermain WA, mengirim Facebook, Twitter, alangkah ruginya kita. Sebab pemilik negeri ini adalah saudara-saudara mahasiswa. Mahasiswa adalah pemilik masa depan negeri ini. Kalau kita salah memilih pemimpin yang akhirnya membawa kita bisa pecah belah, bisa tiap hari terjadi demo dan bisa bunuh-bunuhan. Yang rugi adalah kita semua. Tidak hanya yang rugi kita di kampus ini, tapi juga terutama masyarakat kita, bangsa dan negara. Negara ini harus kita selamatkan. Jakarta ini kita harus selamatkan. Caranya apa? Tidak ada pilihan, kita harus bersama dengan masyarakat. Saya, Bapak Ibu hadirin yang berbakti, setiap hari saya turun, saya pagi, sore juga saya berada di masyarakat. Kalaupun saya jalan kaki di Taman Suropati, semua orang yang saya temui, saya sampaikan. Saya sampaikan dan saya tanya mereka bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Kenapa kita memilih komitmen seperti ini? Karena kita ingin bangsa ini jaya, bangsa ini maju, Jakarta ini maju. Jakarta ini menjadi tempat berhimpunnya seluruh bangsa Indonesia dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai etnis, berbagai macam aliran, keberagaman dan agama. Kita berada di ibu kota negara ini. Karena itu sekali lagi saya minta betul kepada kita mulai hari ini kita turun dengan di masyarakat. Tujuannya apa? Supaya pemilu atau pilkada atau pilgub DKI berlangsung demokratis, berlangsung jujur,
berlangsung adil. Hanya mahasiswa yang disegani oleh aparat, yang disegani masyarakat, yang disegani oleh siapapun, karena sudah terbukti mahasiswa ini dalam banyak hal setiap perubahan mahasiswa lain berada di garda depan, berada di garda terdepan untuk melakukan perubahan, termasuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau yang macam kita pimpinan ini, kita hanya bisa memandu, bisa membawa, menyampaikan, berkata-kata. Tetapi yang mempunyai kekuatan dan energi itu adalah mahasiswa. Jadi sekali lagi, kita akan terjun. Jadi seluruh perguruan tinggi yang sudah mengikat perjanjian dengan Thank you.